paketan kita dapet, paketan kita dapet, paketan kita dateng. Kita hari ini mau unboxing ya, Wak. Yes. Unboxing. Apa itu yang maksudnya? Media hiasan dinding poster kayu. Ini aku beli di Lazada dengan harga Rp27.000. Kayaknya enggak kelihatan deh. Pokoknya Rp27.560. Gubukannya pakai apa ya? Ada gunting. Ini bukanya di toko langsung, Wak. Kita langsung aja buka ya. Ini kayaknya kameranya kurang bawa. Oke. Okay. Kita langsung buka ya. Yes. Pertama-tama kita marilah baca doa. Bismillah, basmalah. Semoga baharanya bagus. Sebelumnya belum pernah gitu ya, Pak. Sebelumnya aku belum pernah beli dan ini baru pertama kali loh. Oh my god. Dia dinding rapi banget, ada bubble-bubble. Bubble apa sih ini? Bubble tip ya. Tips dari Om. Kita unboxingnya di toko, jadinya kita harus jaga toko juga. Wow, dibungkus sangat rapi. Wangi lagi, kayunya rapi. Ada wangi-wanginya guys, kayaknya disemprot parfum. Nggak tahu, solatinya tebal. Ini dibungkus rapi banget, sumpah. Ini rapi banget guys. Pakai double stick kayaknya. Double stick solatik. Maaf-maaf ya. Wow, ini bahannya kayaknya luar biasa deh. Wow, kita punya tiga guys. Aku punya ini. Ada tiga loh. Aku yang disebut-sebutnya ini maksudnya. Coba ya. Kita coba lihat dalamnya ya. Kemarin aku belinya sih paku itu dulu, Mak. Paku apa sih? Paku payung. Sekarang udah datang ini, tinggal dipaku aja. Itu lama kayaknya deh, ini gini aja deh guys. Nah, OMG, yes, ini kan pajangan dinding. Tau nggak guys, aku bayar ini uang sisa 30.000 doang, maklum ya, youtuber miskin. Tapi ini menurut gue sih apa sih, kayak gambar perlindungan foto gitu sih. Kalau dari kejauhan sih kelihatannya jelas ya guys, cuman kalau lebih dekat itu detailnya kayak bercak gitu. Tapi nggak apa-apa sih, dengan harga segitu 7.000 berapa tadi, 7.500 kayaknya deh. Menurut aku murah banget. Coba kalau kalian kepengen dan kepengen, kalian boleh beli aja. Kalau aku sih saranin beli jangan cuma satu. Tapi ongkos kirimnya juga murah sih, cuma 6.100. Termasuk terhitung murah ya guys. Daripada barang-barang lain biasanya ongkirnya 15.000. Ini 6.000 loh. Cuman murah. Oh my god. Ini bunga loh. Manja ya. Ini sebenarnya bukan bahan kaca. Cuman ini laminating. Laminating. Huawei ana? Huawei apa? Ya, coba aku cek dulu. Yang paling bagus menurut aku ini kayak nyata. Itu Thunderbolt 2 WP 30 Pro udah masuk belum? Belum. Oke. Okay. Hai gitu dong. Belum masuk, Bapak. Ya. Oke. Okay. Aku coba pegang satu, Mak. Kita mau berdiri. Oh, tiga barang. Manja banget sih kalau dipakai.
Kalau dipasang di tembok ini manja banget guys. Kalian harus beli kalau kalian minat. Menurut aku sih dengan harga 27.500 dapat 3 barang. Dan ini guys, di sini ada buat nyantolin loh. Nanti aku kasih tunjuk di kamar aku yang super mewah itu ya. Kamar aku mirip hotel berbintang 1,5. Ini pecah ya? Gambarnya. Iya, gambarnya pecah. Ini lumayan jelas. Yang ini guys, ini lumayan jelas. Kalau kalian bisa lihat nih, sebenarnya ini pecah-pecah gitu loh. Tapi di kamera kayaknya nggak kelihatan deh. Bapak, coba lihat pojoknya. Oh my god, aku sedikit kecewa guys. Aku harus kasih tunjuk ke kalian. Ini baru kelihatan. Ini udah bocel. Ini udah bocel guys, lihat. Tapi ada aja sih ya. Walaupun mungkin ya kesalahan, mungkin sebenarnya sih kayaknya bukan kesalahan dari bubble tipnya, tapi dari packingannya sih mungkin. Ini bisa ditaruh foto juga bisa. Kalian boleh ngasih saran di bawah ini ya, kalau ini bagus, kalian bisa boleh beli. Tapi cek aja di Lazada ya. Aku nggak tahu cara naruh link deskripsinya itu loh. Itu juga nggak tahu di mana. Pokoknya tulis aja namanya itu media hiasan dinding poster kayu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Itulah. Itu aja ya. Dan notifikasi loncengnya. Iya, itu aktifin paling penting ya. Biar ada update-update baru tentang. Betul, bukan lagi. Kita bikin video ini secara real loh. Real kita real. 6 menit lebih. Udah ya, kita pamit dulu ya guys. Pokoknya besok ada lagi. Aku beli bibit. Kayaknya hari ini dateng deh. Hari ini. Oh ya, ntar aku terusin aja. Bibit cabai terong. Kayaknya belum dateng deh. Cabai-cabean mana? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.